Komuniti Seniman Dangdut Tapin atau Komsendata menggelar Festival Dangdut Sekalimantan Selatan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Tapin ke-57 tahun. Kegiatan yang digelar di Panggung Siring Rantau Baru kali ini juga merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya. Ketua Umum Komsendata Kalsel Sahbirin Muhtar mengatakan, kegiatan yang digelar selama 4 hari ini turut diikuti 50 peserta dari berbagai kabupaten atau kota Sekalimantan Selatan. Kedepan pun ia berharap agar pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat lebih memperhatikan organisasi ini. Tentunya dalam rangka menyambut memeriahkan hari ulang tahun Tapin yang ke-57. Kalau pesertanya Pak, ini sekalian ada berapa orang Pak? Kalau peserta jumlah keseluruhan itu ada 50 peserta. Ya, dari kabupaten mana aja? Dari Kabupaten Tabalong, Balangan, ya, Barabai, Aikandangan, Tapin, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan dari Banjarbaru. Harapan ke depan tentunya dari kami Sendata agar lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah, khususnya buat instansi yang terkait di bidang seni. Tim Liputan Tapin TV.